Salam brutal Bullsen, brutal angler. Road baru, road like jigging. Ini penampakannya HDCC 3 sudah muncul. Like jigging HDCC 3 High Density Carbon Composite 3. Nampaknya ini yang PE 0,8 sampai PE 1,5 medium fast. Ini jignya 30 sampai 300 gram, magdraknya 23 kilo. Like jigging dengan magdrak 23 kilo. Wow. Kita lihat bagaimana ini penampakan sang legend predator dari Bullsen Brutal Angler yang makin lama makin jos. Kita lihat penampakan dari handle-nya. Dia sudah panjang, enak sekali ini ya, untuk dikempit ini ya. Cukup ini ya. Jadi pas di bawah ketiak di sini. Jadi pas. Jadi enggak sakit ini kalau dibuat goyang metal jig. Kita lihat keseluruhan. Ada yang penasaran? Inilah penampakan, cakep sekali bosku. Cakep. HDCC 3. Keren. Sangat rekom. Dah, jelas ya bos. High Density Carbon Composite 3. Ini yang nomor serinya. Jadi tiap-tiap Bullsen ini selalu ada nomor seri ya. Di bawah HDCC-nya ini. Brutal Monster 3. Dengan panjang 6 feet, kurang lebih 182. PE 0,8 sampai PE 1,5 medium fast, jignya 30 sampai 100 gram, magdraknya 23 kilo. Wow. Keren. Dan ini ada wrappingnya. Wrappingnya ini bagus sekali bosku, mantul sekali ini, istimewa. Keren. Dan penampakannya sangat beda ya dari seri-seri sebelumnya. Dia ada sentuhan beberapa warna. Inilah penampakan dari yang terbaru HDCC 3. Kita lihat topnya. Ini sudah bagus sekali bosku. Dia peres, gak ada ganjelan pada saat melempar lur. Dia langsung los ya. Jadi kalau sini ada ganjelan, dia akan kehambat PE-nya untuk dilimit di sini. Jadi ini aman. Tos, dia model Cobra. Oke. Bagi yang sudah tahu teknologi Bullsen HDCC 3 ini, dia akan lebih kaku ya untuk ujung rodnya. Dia akan lebih kaku sebab kalau HDCC 1 dia sudah habis di sini, bila saat fight dengan ikan dia habis. HDCC 2 sampai di sini ya, kurang lebih. Dan ini HDCC 3 dia sampai di sinilah. Nah, dari sini dia akan ke bawah. Perbedaan HDCC 1, 2 dan 3 di situ. Makanya banyak sekali kolektor Bullsen sebab ada cerita di sana. HDCC 1 kurang lebih sampai di sini.
dia sudah ke bawah. Di sisi 2 kurang lebih sampai di sini dia sudah ke bawah, dan di sisi 3 dia akan maju lagi, dia akan ke bawah. Kita tunggu penampakan hari sisi 4 nanti ya bosku ya. Dan ini sangat halus sekali bosku, disentuh tangan ini halus sekali nih. Ini finishingnya luar biasa ini, sangat halus sekali, halus seperti kulit saya bos. Oke, inilah penampakan dari sang legend HDCC3 yang terbaru. Ini harganya sangat murah sekali, harganya hanya 1.370-an kurang lebih ya, gak hafal juga bos. Oke, untuk real seat, kita bahas real seat ini yang istimewa bosku. Saya suka sekali ini dengan real seat yang model begini nih. Ini sangat enak sekali, dan HCC3 ini ringan ya bosku ya. Ini sangat ringan sekali bos. Ini saya akan keep 2 untuk koleksi pribadi, karena ini limited Indonesia only. Di negara lain tidak ada. Brutal di Indonesia. Bullzone. Sangat cakep sekali bosku. Saya akan keep 2. Satu buat jaga-jaga, satu buat mancing leg jigging. Inilah sangat istimewa sekali bosku. Penampakannya nih ganteng bosku. Nih penampakannya. Wow, keren. Hanya 1.3-an saja bosku. Hanya 1.3-an saja. 1.4 ya, kurang lebih 1.4-an lah, 1.4 ke bawah. Enggak sampai 1.4 tepatnya. Cakep sekali. Keren. Di sini ada wrapping juga. Jadi wrappingnya ini dari sini dia tembus sampai di sini ya, wrappingnya ya. Ya. Wrappingnya panjang sekali. Sangat cakep ini bosku. Benar-benar cakep. Dan ini bila bosku tidak cepat akan segera habis. Limited edition. Keren, keren. Ini sangat keren sekali bosku. Segera miliki. Engineering in Japan, International Patent Register. Oke, sangat cakep sekali. Oke, keren. Untuk review pada saat ini, coba kita akan timbang. Timbang beratnya. Saya akan ambil timbangan sebentar. Ini dia, kita akan timbang beratnya berapa. Kita timbang dengan ininya ya, dengan labelnya. Kita nolkan dulu. Dan kita timbang beratnya berapa? 165 bosku. Keren. Untuk leg jigging berat segini dengan bahan HDCC3 solid carbon. Solid carbon high density carbon composite 3 dengan berat hanya 165. Ini ringan sekali ini. Gak bakal ada nih solid dengan ringan seperti ini dengan mag drag 23 kilo, ringan, kuat dan kecil bosku. Diborong semua. Ringan, kuat, kecil. Hanya di brand Bullzone bosku. Dan sudah teruji dan terbukti. Boleh pinjam punya teman dulu yang HDCC2 tes. Jadi bosku bisa merasakan lifting powernya, perbedaan HDCC1, HDCC2 dan HDCC3 dibandingkan dengan Sutet. Bosku boleh coba. Tapi awas, racunnya masuk sampai ke dalam ulu hati bosku.
karena racun Bulsen sangat melekat kuat rat Alteco kalah. Dan ini sudah memakai Seaguide brand. Di CC3 sangat keren dan istimewa sekali bosku, luar biasa ini. Oke, inilah review dari kita Bulsen Indonesia Official. Saya doakan semoga kiranya para big bosku se-Indonesia, terutama pecinta Bulsen, sang brutal angler, senantiasa sehat, rezekinya lancar, dan terhindar dari segala mara bahaya, supaya bisa strike bersama Piranti, sang legend Bulsen, brutal angler. Salam brutal! I just wanna say